Kapal motor pengangkut barang karam dihantam ombak di perairan Kabupaten Sumenep. 4 orang berhasil selamat dengan bertahan menggunakan papan. Inilah video amatir saat 4 orang ABK KM Anugrah berhasil ditemukan oleh petugas dan kayu. Saat ini keempat korban berada di Polsek Sapudi untuk diperiksa kesehatannya. Sementara badan kapal dan semua barang angkutan telah karam ke dasar lautan. Kapal tersebut mengangkut semen dan kalsibut. Di tengah perjalanan dihantam ombak, akhirnya kapalnya tenggelam dan nakoda berserta ABK 4 orang ini berhasil menyelamatkan diri dan ditemukan oleh petugas dan nelayan di lapangan. Dan saat ini ABK beserta nakoda berada di Polsek Sapudi